PT Kereta Api Indonesia ngalakonan prak-prakan panartiban aset anu mangrupa imah anu ayeuna digunakeun minangka musola di Jalan Cihampelas Kota Bandung. Dina eta panartiban teh salah saurang wanoja anu geus sawewa ngamuk lantaran ngerong prak-prakan panartiban eta aset milik PT KAI teh dipaju kalawan sapihak. Saya minta izin ke dalam. Tidak bisa. Selesai ji aset milik PT KAI anu mangrupa wangunan imah anu pernahna di Jalan Cihampelas Kota Bandung ditartibkeun ku petugas PT KAI Rebo Beurang. Lian tigitu pihak PT KAIG masang pager sarta plang di sabudeureun lahan sengketa. Dina eta panartiban teh salah seorang wanoja anu geus sawewa anu ngaku minangka pangurus masjid ngamuk sarta menta petugas sangkan bisa asup ka jero buruan masjid tapi dihahalang ku petugas anu jaga. Antukna dirina durenyom jeung petugas nalika eta wanoja menta ka pihak PT KAI keur nembrakeun legalitas kapemilikan tanah. Salah seorang kuasa hukum PT KAI ngeceskeun, eta tanah mangrupa milik PT KAI tisaprak taun 1875 anu dipake minangka imah dinas pagawe pejabat Kareta Api Tujuhan. Tapi dina taun 2007, salah seorang pagawe pejabat Kereta Api ngawakafkeun eta tanah nagara ka salah seorang warga anu nempatan eta imah tepi ka antukna di adegan musola. Nah, satu tolong di kantor ya. Kita bukan eksekusi. Bukan eksekusi, kita penertiban. Jadi kami ini kan PT Kereta Api Indonesia ya, kan kita pada jalan. Jadi artinya kita punya payung hukum untuk melaksanakan penertiban ini. Mungkin kalau kita ambil perumpamaan seperti Pemda, Kementerian PKL kan tidak usah melalui gugatan pengadilan kan? Karena apa? Pemda punya payung hukum, kami pun sama, kita payung hukum. Ini punya kami di PTK itu dari tahun 2004. Jadi kita ada bukti hak kita, fakta jual beli dibuat oleh notaris seperti yang berwenang. Dinam prona kayaan bisa diungkulan satu tas petugas kepolisian misahkeun eta pihak anu dua. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.